Kita bersama dengan Ayu. Ifa. Ayu kakak dia. Ya. Aku salah nama, sorry. Ifa, pelajar pertama yang disingkirkan daripada Akademi Fantasia 2015. Ya. Takziah, stay strong. Tapi macam mana, apa pengalaman bila dapat bersama mereka selama 2 minggu? Dua minggu. So, okay, apa yang boleh kongsikan? Okay, pengalaman tu ada banyak. Saya first tu saya macam quite down kan. Kawan-kawan semua lah yang macam yang support Ifa, Ifa boleh. Saya quite nangis kan. Ifa boleh. Macam tu kan. Tak ada lah, pujuk slow lah kan. Tapi kalau dalam jangka masa 2 minggu tu, apa yang dapat belajar sebenarnya yang akan dah terpahat di hati? Ya? Okey, saya sebenarnya saya macam quite down kan. Lepas tu, cikgu-cikgu semua dia macam mengajar secara macam sometimes macam terus terpahat lah. Ya, macam pak macam tu. Dia kata, Ifa, cium. Dalam kita macam 2 minggu tu, Ifa belajar benda-benda macam terkejut lah. Then, lepas tu yang saya jadi strong lah. Jadi saya jadi strong. Maksudnya, belajar untuk terus kuatkan semangat. Kuatkan semangat tu. Then, bersedia. Dari segi muzik? Ya, dari segi muzik pula. Dari segi muzik, saya membantu dari segi feel. Saya memahami, menjiwai lagu. Menjiwai lirik. Cara perform tu dah lain lah. Sebelum AF tu, Fa ada involve juga ke dalam industri seni ni juga? Menyanyi kat mana-mana ke apa ke? Sebelum AF. Buat apa sebelum AF? So AF saya ada banyak masuk pertandingan nyanyian. Pertandingan macam yang baru-baru ni Bintang Remaja. Bintang Remaja? Ya. Umur berapa Ifa ni? 22. Umur 22? Bawah kita setahun. Ini apa serutan dekat AF pada minggu lepas? Ini persembahan persembahan yang Ifa bawa di konsert AF hari tu. So dekat konsert ni, bangsa persembahan Ifa ni, Ifa rasa apa yang Ifa sendiri tahu? Pasal benda ni lah aku rasa aku tersingkir. Nyanyian ke tak rasa macam tak confident ke apa masa malam tu? Okey, malam tu lah. Malam tu satu mungkin saya macam nervous. Terlebih nervous. Tak boleh tu. Lepas tu saya macam hilang fokus sikit lah kan. Mungkin salah satunya mungkin peminat pun baru macam nak kenal. Baru je macam saya baru buat dua konsert. Tapi itulah namanya pertandingan kan? Itulah namanya pertandingan. Kalau tidak nak singkir siapa kena masa-masa kena. Takkan nak singkir pengacara dia? Masa-masa kameraman depan tu. Malangnya abang tersingkir. Masa-masa kena tunjukkan kekuatan yang apa tu orang kata sebaik mungkin untuk bertanding antara orang sama lain. Jadi, tapi apapun macam mana pun, adakah Ifa akan terus berada dalam industri hiburan ataupun dah ada terfikir nak kerja lain ke apa ke? InsyaAllah saya selagi ada peluang tu saya akan teruskan. Keep it up lah. Insya Allah. Okay, terima kasih banyak Ifa. Thank you so much. Kita orang akan yang baik-baik sejujurnya Ifa. Cuba lagi tau. Jangan berhenti.